Muhammad Bunjami, Siring Panisha Kurban Masjid Nirul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swashiastu Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Perkenalkan. In Ama Saya Bubbles Catherine. Saya sendiri akan dibawakan sebuah kutipan berita yang berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha. Diberitakan. Pada Hari Raya Idul Adha. Kurban pertama kali diberlakukan dikarenakan mendapatkan ridha ala SWT. Terutama rezeki dan pengorbanan. Maksudnya mendekatkan diri kepada ala SWT. Melalui membagi masyarakat dan tetangga dilakukan sesiap setahun sekali. Kurban dilakukan bagi semua kalangan masyarakat di sekitarnya di RTO 8 melalui pengorbanan dari hewan kurban. Masjid Nurul Huda terdapat 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Proses penyembelihan dilakukan di dua tempat, yaitu, proses penyembelihan sapi terletak di Fatakabi 46 sedangkan proses penyembelihan kambing terletak di Masjid Nurul Huda. Proses pembagian daging kurban dilakukan berupa 2 kg daging sapi bagi para pekurban sedangkan 10 kantun daging sapi bagi mustahik dan diambil oleh para pekurban itu sendiri. Sisa daging sapi akan dibagikan bagi masyarakat di sekitarnya di sekitar Masjid Nurul Huda terutama satu porsi sebanyak 5 kg. Proses pembagian daging kurban akan segera diberlakukan nilai hari ini sekitar jam 1 siang. Sebelumnya itu, proses antrian dalam pembagian daging kurban dilakukan menggunakan kupon demi mengantisipasi antrian bagi mustahik. Para panisha terlebih dahulu membagikan kupon terutama satu mustahik sebanyak satu orang DRT masing-masing. Setelah itu, masyarakat di sekitarnya akan dating di Masjid Nurul Huda dengan membawa kupon. Terutama di warga RT 6 ada 2 ekor, kemudian dari masjid ada 2 ekor, semuanya ada 4. Untuk Masjid Nurul Huda, Jalan Kebon Kacang 47 RW 8. Kemudian mekanisme pembagiannya Ibu, kalau kurban sapi kita biasanya itu pekurban itu akan diberikan 2 kilo daging murni untuk pekurban, ditambah 10 kantong jatah untuk mustahiknya yang diambil dari pekurban itu sendiri. Nah, selebihnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Jadi kurang lebih satu porsinya itu 0,5 atau setengah kilo. Setengah kilo daging sapi ya. Untuk mustahik, untuk para apa namanya masyarakat yang diberikan kupon itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu untuk Masjid Nurul Huda, Ibu ya. Iya. Jadi kebetulan kita motongnya dibagi 2. Di masjid itu dekat masjid adalah bagian kambing, yang sapi kita potong di sini semuanya. Iya. Ini benar baru mengawali kita potong 2 ekor dulu. 2 ekor. Ya, ekor. Yang duanya masih nanti nunggu ini selesai. Iya. Ini tuntas hari ini ya, Pak? Insyaallah. Ya, diharapkan karena ini jagalnya pun kita undang dari biasanya jagal kita itu kan rekanan kita yang sudah lama di sini. Tapi kebetulan ini kan ada jagal dari Jawa kita ngambil. Untuk apa efisiensi waktu dan dalam pembagiannya. Oh gitu. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan sih ya tidak. Kamu nanya apa dulu tuh? Bagaimana caranya atasinya? Nggak mau antri pakai kupur kan? Kalau untuk mengantisipasi antrian mustahik untuk meminta bagian daripada jatah mustahiknya per kupon yaitu kita panitia membagikan kupon satu mustahik satu orang dan itu sudah dibagikan ke RT masing-masing. Oh gitu kan. Kita di sini di RW 08 Kelurahan Pemenang ada 15 RT. Jadi nanti warganya setelah dibagikan oleh RT-nya selesai ini daging di paket, nah itu nanti masyarakat akan datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu ngantri. Iya Pak. Insya Allah. Apalagi itu? Udah. Kenapa yang ini penting nih? Iya. Diadakan kurban. Diadakan kurban ini ya berkaitan dengan idul kurban yaitu semata-mata kita mengharap ridha Allah terutama dalam segi kita pengorbanan dalam arti kita mengedepankan kedekatan kepada Allah melalui kita berbagi dengan masyarakat dan tetangga setiap satu tahun sekali itu terutama dengan kurban ya. Karena memang pada saat kurban juga kan tidak khusus untuk yang tidak mampu saja, semua kalangan ya insya Allah untuk bisa merasakan pengorbanan melalui hewan kurban ini dari pekurban untuk mustahik yang ada di wilayah terutama RW 08.
Apalagi? Udah nih. Udah. Cukup. Bilang terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Burma Yanfai Ibu Afrizal Dari Keluarga Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swashiyadu Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Perkenalkan. Inayama Saya Muhammad Eddy. Saya Sendiri Akan Dibawakan Kutapan Berita Kuliner Rending Ala Rumahan. Halo, Para Pesanta Kuliner. Diberitakan. Hari Inai Irma Yanfai Telememasak Daging Pada Hari Jumat. 30 Juni 2023 Sekitar Jam Empat Sore. Daging Kurban Terutama Daging Sapi Didapatkan Dari Masjid Nurul Huda. Alasan Memasak Daging Kurban Dikarenakan Sebagai Tanda Rezeki Dari Hewan Kurban. Menurut Kutapan Dari Website Resmi Terutama LIPUTAN6.com, Daging Kurban Diarbas Terlebih Dihulu Dengan Dingin Sebanyak 2 Sampai 3 Kali Dan Dikasi Jai, Sengke, Dan Kayumanis. Bahan pembuatan daging rending adalah seperempat kilogram daging sapi, santan kelapa, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Menurut Kutapan Dari website resmi terutama BRILIOFOOD.net, cara pembuatan daging rending adalah 1 kilogram daging menjadi 20 potongan daging, lalu masakan santan, serai, dan jeruk, dan salam, dan bumbu halus. Setelah itu, masakan daging sapi dan aduk sampai mendidih. Berikan garam dan gula secukupnya. Akhirnya teruskan memasak dengan api kecil sampai daging rending menjaring dan berminyak. Pada hari Minggu, 2 Juli 2023 sebelum ibu saya mau pulang dari arisan, saya telah memakan sisa daging rending dikarenakan pasukan mighty dapur malah habis. Kan daging. Tunggu dulu. Kan air. Tunggu dulu, mau tanya-tanya dulu nih, masak apa ini? Masak rendang. Kapan masaknya? Baru hari ini. Ini tanggal berapa? Ketika jam berapa? Ya disimpan di kulkas lah. Emang ya, dapat kapan dagingnya dapat dari mana? Dari masjid sebelah. Tiap yang masak? Yang masak tiap mama lah. Kenapa yang masak daging? Dapat rezeki dari hewan kurban. Memang tanya masak daging, betul selesai pembuatannya? Didihkan dulu air beserta bumbunya. Didihkan dulu itu apa airnya, lalu rebus. Setelah airnya mendidih, direbus dulu dagingnya, letuk-letuk daging udah masuk. Ditutup hingga empuk. Sekarang sudah mendidih, dicampurkan. Nah, apa? Bumbunya. Bumbunya apa? Putihnya apa? Putihnya dong. Sudah dimasukkan ke dalam panci. Bumbu apaan? Bumbu daging lah, bumbu rendang. Oh iya, benar. Bahannya apa? Bahan dasarnya yaitu daging, seperapat, terus santan, kelapa, bawang merah, bawang putih. Berapa banyak? Ya secukupnya. Next. Terus itu apa? Jahe. Terus seperti biasanya bumbu dapur lainnya. Waktu itu kayak inget nih, sebelum ini masak daging nih tadi ya, mama belum pergi arisan,
mata mie-nya di awalnya dua. Mari makasih era. Makan gigi lendak enak kali nih, tapi gigi nggak gigi. Nah, itu dia masakan menu selanjutnya. Karena ada sisa jadi dagingnya cuma sedikit masakannya. Dan sedikit lagi selesai. Ya apa ya habisin? Dagingnya. Ya apa bikin rendang nih? Nah. Walaupun tidak empuk. Kamu nanya lagi dong. Udah. Ya, dapat dari mana? Masak apa ini? Gitu. Masak daging lah. Daging apaan? Daging sapi. Bukan, masak apa? Rendang. Oh iya, benar. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep rendang. Ini rendangnya mau kebumen. Rasanya enak banget, buket, gurih, ada rasa manis-manis kepiye ngono. Ini pertama-tama kita siapkan daging sapi. Aku pakai daging sapi khas luar ya supaya nanti enggak cepat hancur pada saat kita masak. Kemudian siapkan lagi bumbu halus di sini. Pepek banget bumbunya, nanti resep lengkapnya Fluffy bisa cek di deskripsi box. Selain bumbu tadi, kita juga akan siapkan bumbu kering ya. Kemudian kita akan tumis bumbu halus terlebih dahulu, kemudian bumbu keringnya, kemudian di sini tambahkan lagi laos, salam, serai, jahe, kemudian daun kunir, kemudian tumis sampai harum, masukkan daging sapi, aduk-aduk, biarkan sampai berubah warna. Lalu tambahkan lagi santan encer, kemudian kita akan masak sampai nanti setengah asat. Kemudian baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita masak lagi sampai nanti kuahnya mengental dan rodok asat. Tambahkan lagi kelapa sangrai, lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh rendang kita hari ini. Aku kan